Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang menyertai webinar pada malam ini ya. Terima kasih kerana meluangkan masa lebih kurang sejam lah saya akan berkongsi berkaitan dengan UFO dan juga pengalaman saya berkaitan dengan penyakit gout ni. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan yang mungkin ada dah mula dah ada masalah lah. Sama ada dengan pemeriksaan doktor, doktor kata uric acid dah semakin tinggi. Ada juga yang dah mula mendapat sekali atau dua kali gout . Yang mana jari akan berdenyut-denyut, rasa macam tak selesa. Dan ada juga orang yang dah beberapa kali dah, dah banyak kali dah mengalami gout. Sampai tak tahu apa nak buat lagi dah. Dah makan ubat tapi masih lagi dapat gout. Dah tak tahu apa lagi nak buat. Dan yang keempat, mungkin ada di kalangan dah ada komplikasi. Yang ini yang dah agak teruk lah. Komplikasi yang mungkin kita akan bincangkan nanti. Tetapi selalunya yang kita akan lihat jarinya dah mengalami kecacatan. Dah tak boleh dibengkokkan. Bukan setakat tak boleh bengkok, ada benjolan-benjolan pada sendi-sendi. Banyak sendi. Ataupun mungkin dah ada batu di dalam ginjal yang mana dah menyebabkan CKD, chronic kidney disease. Ataupun ramai yang tak faham, yang tak menyedari bahawa sebenarnya uric acid yang tinggi ni juga boleh menyebabkan masalah masalah jantung. Yang ni ramai yang tak tahu. Jadi sebab tu hari ini kita membuat perkongsian lah berkaitan dengan gout supaya dia bermanfaat. Kita dapat meluangkan masa dan masa sejam ni. Tuan-tuan boleh berhentikan saya bertanya supaya tak terlupa. Jadi kadang-kadang nak tanya tu kan, di akhir tu dah terlupa dah. Jadi kalau katakan nak bertanya, boleh saja berhentikan saya dengan bercakap tu, buka mood dan bersuara ataupun terus menulis di dalam mesej tu. Okey, tuan-tuan kita mulakan. Bismillah. Okey, slide pertama.